lepasin, lepasin. Ini apa sih? Lepasin gua enggak? Lepasin. Eh, udah. Shh, udah, biar. Ah, Bapak, lo Karina kan? Penanggung jawab perusahaan ini. Iya. Anda siapa ya? Kok datang marah-marah? Gua Luki. Salah lo tahu ya? Kakak gue jadi stres gara-gara ditinggal cowok yang udah lu jodohin sama dia. Tepat di saat dia mau nikah. Gue gak mau tahu. Lo harus tanggung jawab. Karena lo udah ngerusak di orang lain. Eh, tunggu ya. Gue di sini tugasnya cuma nyumbelangin kakak lo. Dan harusnya kakak lo itu mengenal lebih jauh pasangannya dong. Oh. Jadi bukan salah gue. Tanggung jawab lo kayak gini. Lo bukan minta maaf sama gue. Lo melanjalin kakak gue, iya? Iya, gimana gue minta maaf kalau lo kurang ajar kayak gini? Gue sumpahin lo, lo ngerasain hal yang sama kayak kakak gue, ditinggal pacarnya tepat di saat ketika. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Kenapa? Lo takut? Lo takut sumpah gue jadi kenyataan, iya? Enggak, siapa juga yang takut? Ngomong. Osmirin! Masih Cin, tahu amat waras. Sampai ada yang lihat gue kalau gue datang ke Biro Jodoh. Tawan banget kalau gue gak laku. Langsung aja ya, Mbak mau cari kriteria cowok seperti apa? Saya mau cowok yang tinggi, putih, tegap, dan yang pastinya nggak malu-maluin buat diajak kondangan, alias cakep. Iya, pasti kita carikan yang seperti yang Mbak mau. Masuk. Hai sayang. Hai. Sorry, aku ganggu ya? Enggak, justru aku yang minta maaf karena kamu datang, aku masih kerja. Oh iya, Mbak Sasa, kenalin ini Chico. Hey, hello. Sasa. Chico. Yaudah kalau itu sebenarnya aku tinggal ke kamar mandi dulu ya. Sayang, kamu boleh tunggu di luar sebentar? Yuk. Kita keluar. Chico tunggu di sini juga nggak masalah kok. Ya udah kalau gitu sebentar ya. Aku di sini aja. Iya sebentar ya. Oke. Halo. Sorry ada telepon. Halo. Cowok begini nih yang pengen gue jadiin suami. Cakep. Ganteng putih. Sasa, sorry lama. Iya. Okay. Kita lanjutin aja ya. Iya. Jadi kira-kira apa lagi nih? Mau yang ganteng pastinya. Yang gak bau.
wangi, bibirnya pink, terus yang tadi kita ketemu di kantor biro jodoh. Lo dapat nomor gue dari mana? Rahasia. Ini cewek kan yang tadi minta dicariin jodoh. Aduh, jangan-jangan dia malah mau deketin gue lagi. Ih, males banget. Muka pas-pasan gitu. Sorry ya. Gue lagi sibuk. Ih, kok ditutup sih? Tapi tipe cowok yang kayak gini nih bikin gue penasaran. Sayang, ingat ya, kamu jangan kerja mulu. Pernikahan kita kan sebentar lagi. Aku gak mau nanti kalau kamu sakit, ya. Cara gue perhatian banget sih. Iya sayang, bentar lagi aku tidur kok. Love you. Love you too. Mwah. Beruntungnya gue punya pacar yang perhatian, sayang sama gue. Jadi gue gak perlu ikutan biro-biro jodoh kayak gini nih. Udah gitu dia mau nikahin gue lagi. Gue sumpahin, lo ngerasain hal yang sama sama kakak gue. Tinggal tepat sebelum ketika lo. Gue sumpahin lo, lo ngerasain hal yang sama kayak kakak gue. Ditinggal nikah tepat di saat akad. Gue sumpahin lo. Sumpahin lo. Gua sumpahin lo. Aduh. Ih, gua mikirin apaan sih? Kenapa tuh orang gak waras ada di pikiran gue? Aduh. Kenapa dia ada di otak gue terus sih? Aduh,
Hilang. Gue gak mau tahu, Sob. Pokoknya lo harus bantuin gue. Ini nih, Tau. Kalau mau balas dendam itu bukan cowok namanya. Gak gentleman, bro. Siapa yang mau balas dendam sih? Gue tuh cuma mau kasih pelajaran doang sama dia. Terus apa bedanya? Ya beda lah. Nih, gue mau kasih pelajaran ke dia supaya gak ada korban lagi. Yang kejadian sama kayak gini yang dijodohin sama tuh cewek. Kasian lah, coba lu bayangin. Kalau ade lu yang jadi korbannya. Sakit bro, sakit. Bener juga lu. Iyalah. Terus gimana rencana lu? Gini nih. Jadi, lu pokoknya gue udah ada rencana nih. Lu ikutin aja nanti. Pak, agak cepet dikit ya. Itu Ciko ya? Iya, itu Ciko. Pak, minggir bentar ya, Pak ya. Ciko, Bapak kemana? Iya, gue mau ke kantor, ini kuningan. Yaudah kalau gitu, lo ikut gue aja. Eh, gue anterin sekalian. Oh, oke. Gak apa-apa nih. Iya. Ciko, gue boleh curhat gak? Boleh, curhat apa? Gue tuh udah lama banget ngejomblo, makanya gue datang ke biro jodoh itu. Ya mungkin selera lo ketinggian kali, Syah. Ya, bisa jadi mereka jiper sama gue. Karena gue kan punya segalanya, mobil mewah, rumah mewah. Terus gue punya kantor sendiri lagi. Ini mobil keren banget. Karena beruntung ya punya pacar kayak lo. Udah baik, ganteng. Coba gue punya pacar kayak lo, pasti gue bahagia banget hidupnya. Bisa aja lo, Syah. Gue sih biasa aja. Syah, itu kantor gue. Gue turun sini ya. Oke. Pak, minggir ke kiri ya. Thank you ya, Syah. Ya. Yeah, bye. My pleasure. Bye-bye. Cepat atau lambat, gue pasti bisa dapetin Ciko. Ki. Lu yakin rencana ini berhasil? Elah, lu tenang aja deh. Gue biasa ngeliat plan kayak gini nih, rencana kayak gini di FTV-FTV. Itu top chair banget, bro. Pokoknya lu tenang aja, lu ikutin aja rencana gue. Lu diri sini. Gue di situ. Gue situ ya. Oke, cakep. Mantap ya. Berhasil. Oh, harus. Ayo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Makasih ya. Kalau lo mau terima kasih, gak ada gunanya. Tapi kalau lo kasih nomor telepon lo ke gue, itu berguna. Gak usah ragu-ragu, gue tahu kok lo mau ngasih. Kakak lo ya, kebo kampung. TK. Ki, kata lo berhasil tadi. Masa gue dikatain playboy kampung, Ki? Lu sih, jadi cowok nafsu banget sih. Mana gue nafsu, orang gue nangkep doang. Halo, takut lah cewek kayak gitu, ilfil ngeliat lu. Ya Allah, boro-boro jadi pacar kalau begini mah. Muka lu serem. Ya ampun, muka gue ganteng gini. Ki. Tapi lu tenang aja, Sob. Gue punya rencana kedua. Plan B. Sini, sudah. Tidak ada bunga. Mbak E. Permisi, Mbak E. Saya mau tanya. Yang namanya Karina ada? Ada. Sakit hati. Sabar, Pak. Anaknya kenapa ya, Pak? Serem banget.
nyalahin Ismail. Anak saya frustasi gara-gara salah perjodohan di sini. Perjodohan sih nggak benar dan ini semua gara-gara orang yang namanya Karina. Ini bosnya. Nah, ini dia. Ini dia nih. Orang yang udah buat anak saya sakit hati sampai hancur seperti ini. Bu bos, tolong dong ajarin ini pegawainya. Masa anak saya yang ganteng ini dijodohin sama istri orang? Punya anak tiga lagi. Pak, Bapak jangan fitnah ya, Pak. Jangan ngomong sembarangan loh. Saya enggak fitnah. Sampai yang jodohnya enggak benar. Coba, apa untungnya kalau saya bohong? Apa? Bu bos, saya nggak mau tahu ya. Saya minta Bu bos pecat Karina ini. Maaf banget Pak, atas kelalaian pegawai saya. Karina, kamu saya SP2. Karina, kamu ke ruangan saya. Udah ya. Makasih Bu bos. Di sini. Iyalah, tapi tenang dulu sob. Dia baru kena SP2, belum dipecat. Jadi gua harus ngatur cara lagi supaya dia langsung dipecat biar nggak ada korban-korban jomblo lainnya. Ki. Hah? Tapi kita hari ini nggak kerja, nggak apa-apa. Ayolah, santai aja. Sekali-sekali emang nggak apa-apa kali. Nah, mendingan sekarang kita balikin nih barang-barang sewaan. Jadi lo yang ngancurin kerjaan gue, hah? Aduh, lo tuh maunya apa sih sebenarnya? Mau gue bikin lo dipecat, biar lo nggak nyakitin lagi hati para jomblo lain. Para jomblo apa sih maksud lo? Korban lo lah, siapa lagi coba? Ih, nggak waras lo. Udah, bisa diomongin baik-baik kan? Adim lo. Hei, lo tuh bener-bener kelewatan ya, nggak punya hati tau nggak? Lo kerja dan makan gaji lo dari uang para jomblo yang udah lo sakitin hati. Cukup ya, lo tuh nggak kenal sama gue, jadi lo nggak bisa seenak jidat nilai gue sembarangan kayak gitu. Dan gue nggak akan pernah berhenti dari kerjaan gue. Jadi lo sekarang mau pergi dari sini, pergi lo. Lo lihat aja nanti. Awas lo. Ki, udahlah, cabut. Ayo. Udah. Ciko, Cik, lihat nih, ada tiket pesawat ke Jepang, murah banget. Lu pasti mau ikut kan, liburan sama kita? Liburan ya? Sip. Adik ke workshop, kenapa nih? Kak, beli motor dong, buat pergi ke sekolah. Capek jalan kaki terus, kan sekolah aku jauh. Teman-teman aku juga udah naik motor semua, masa aku enggak? Mana cukup tabungan gua buat beli motor. Malah bengong. Jangan bilang lagi kere, terus gak mau ikut sama kita. Kayak gak tau gua aja, gua ikut lah pasti. Tabungan gua banyak, men. Oke, dong. Cek gua telepon nih, sana terganggu lu. Itu lu. Lu jangan lupa ya, gua duluan ya. Siap. Ya. Halo sayang. Sayang, nanti kita makan siang bareng ya. Oh ya, sekalian ada beberapa hal yang aku mau ngomongin tentang pernikahan kita. Soalnya ada beberapa tema yang aku pilih. Tapi aku pengen kamu juga milih. Gue minta uang aja sama Karina buat beli motor adik gue. Oh ya, sayang. Pokoknya mulai sekarang kita harus berhemat loh. Soalnya biaya pernikahan tuh sekarang mahal. Jadi kita butuh banyak biaya buat itu. Iya sih, kamu benar. Ya udah, kalau gitu aku sekarang jalan ke kantor kamu ya. Sampai ketemu, sayang. Siapa yang telepon? Nomornya kayak pernah gue kenal deh. Tapi gue lupa.
Gak makan, lo sakit? Enggak kok. Gak apa-apa sih. Cuma ada sedikit yang mengganggu di pikiran gue aja. Apa itu? Cerita dong. Gue itu sama teman-teman gue buka bisnis bareng. Dan kita butuh modal yang gede banget. Ya, sedangkan tabungan gue sih udah habis buat investasi. Sayang banget sih kalau kita nggak terusin bisnis ini, soalnya ini bisnis yang nguntungin banget. Alah, lo nggak usah khawatir. Emangnya lo butuh biaya berapa sih? Ya, sekitar 25 jutaan sih. Oke, alright. Bantuin modal bisnis lo yang baru. 25 juta. Ini beneran, Syah? Serius? Makasih banget ya, Syah. Ya, gue sih gak akan lupa sama budi baik lo ke gue. Sekarang lo makan dong? Ya, gue makan, gue abisin. Enak banget. Enak. Makan dong. Karina? Ada suara nada deringnya Ciko di sini. Kantongin aja dia. Kalau gue reject, takut ntar Karina malah curiga dan tanya-tanya. Yuk, sana yuk. Kemana? Udah ikut aja, yuk. Cepetan. Awas. Sekarang dan jangan temuin gue lagi. Ngerti gak? Udah ya, ikutin gue ya. Cepetan.
Cukup. Kayaknya ini emang cuma perasaan gue doang, saking kangennya sama Chico sampai nada deringnya ada di otak gue. Lihat deh, bagus nggak nih? Ini kayaknya bagus nih buat tema kita nih. Bagus banget, ada pink, ada biru. Kamu dari tadi kenapa sih nyokin aku terus? Lu mau apa-apa aja, Sasha udah kasih gue mobil mewah. Nih, buat bantuin modal bisnis lo yang baru. Gue cinta sih sama Karina, tapi Sasha, sayang kalau cuma dijadiin buat sampingan doang. Ya udah deh, aku toilet dulu ya. Kita lagi nongkrong, lu tuh kayak orang banyak pikiran nih. Kan gue udah bilangin sama lu, nanti tuh cewek kalau misalnya salah, pasti kena batunya, kena karmanya. Bener juga sih apa yang lu bilang, Sob. Ya iya. Lagi juga ngapain gue mikirin cewek batu kayak gitu. Mendingan lu pikirin gimana caranya tuh kakak lu pulih. Malah mikirin perempuan gak jelas. Lu denger gak sih gue ngomong? Gue denger, berisik lo. Udah, gue mau toilet dulu. Tinggalin, jangan lama lo. Bentar. Aduh, kenapa sih? Hidup gue tuh selalu papasan sama orang gak waras kayak lo. Kok ada yang ngomong tapi gak ada orang ya? Tuh, jangan-jangan ngomong setan lagi. Rasain lo, makanya jangan suka ngikutin urusan orang lain. Eh, lo tuh bener-bener ya? Biarin gue sumpahin lo. Sumpah gue banyak kenyataan buat. Kerennya tempatnya. Kayu-kayu gitu. Syah, jadi kapan nih lo resmi terima cinta gue?
Dari awal gue ketemu sama lo, gue tuh udah cinta sama lo. Iya sih, gue juga pas pertama kali gue ketemu lo, gue juga udah cinta sama lo. Dan gue mau, gue jadi sesuatunya buat lo. Lah, apakah bandingkan sama Karina nanti? Kalau gini caranya, gue harus pilih salah satu. Mana yang lebih menguntungkan buat gue? Ini mobil baru kamu? Ini sih mobil kantor. Keren nggak? Iya, bagus-bagus. Suka ya? Kok bawa parfum perempuan? Masa sih? Siapa? Oh itu jaran anak kantor ya? Kemarin ketinggalan, mungkin dia nengang aku kemarin soalnya. Iya, punya anak kantor. Chico! Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku dengan suka rela mau dibodoh-bodohin sama kamu? Hah? Selama ini aku udah curiga, ternyata benar. Kok kamu tuh selingkuh? Dan selingkuh sama klien aku sendiri lagi. Tunggu dulu. Gue itu bukan klien lo lagi, Kelas. Dan lo lihat sekarang. Gue udah punya pacar, jadi gue gak butuh bantuan lo lagi. Tiga kamu Chico sama aku. Jahat kamu. Kamu sama aku selama ini dan kita udah mau nikah. Kamu malah selingkuh. Lo kalau ngomong jangan sembarangan dong. Lo sama Chico tuh udah putus dari lama. Lo yang ngerebut laki gue dari lo. Hati-hati lo ya kalau ngomong. Udah, jangan berantem, stop. Udah, please. Mulai sekarang, detik ini juga kita putus. Dan lo, ingat ya, kalau lo tuh gak kaya, Chico gak mau sama lo. Ingat tuh. Udah. Udah, kamu jangan marah-marah lagi. Lo pada ngapain di sini? Bubar. Lo kira sirkus apa ditontonin? Tahu, dikira ada kebakaran kali. Jahat kamu, Chico, jahat. Aku udah banyak berkorban buat kamu, kamu malah kayak gini sama aku. Jahat kamu, Chico. Tinggal nikah, patuh. Saya minta Bu Bos pecahkan ini sekarang. Mau gue bikin lo dipecat, biar lo gak nyakitin lagi hati para pendukung lain. Heh, gue gak mau tahu. Lo harus tarik lagi sumpah lo. Hidup gue hancur tau gak gara-gara sumpah lo. Heh, ini apa-apaan sih? Ngomong tuh yang jelasan dikit apa? Dateng-dateng marah-marah nampar gue lagi. Gue gak mau tahu, lo harus tarik lagi sumpah lo. Apa-apaan sih lo? Enak aja. Jangan ribut di sini, Ki. Kar, udah. Awas, Ki. Udah.
Aduh, kenapa sih gue harus ngeliat mereka lagi? Merusak mood. Berani-beraninya dia ngehina gue. Lo lihat aja nih sekarang, gue bakal bikin lo cemburu. Sayang, tolong benerin rambut aku dong, tangan aku kotor. Ini aku benerin yang mana? Ini ya? Antara kita berdua. Kau merasakan gelisah hatimu, bukan aku yang berhak. Saya aku mau nanya dong. Apa? Kamu serius gitu sama aku? Ya serius dong sayang, pastinya serius. Kalau gitu buktiin dong. Dengan cara apa lo buktiinnya? Baik sayang, siap. Mbak, saya mau batalin pernikahan di gedung ini. Atas nama siapa, Mbak? Atas nama Karina sama Chico. Sebentar ya. Jangan dibatalin. Kami justru akan melunasinya. Gedung akan tetap saya sewa. Tapi calon mempelai wanitanya diganti dengan nama Syasha. Eh, kalian kalau mau nikah cari gedung lain lah. Masa pakai gedung yang dogo DP? Lo gak usah khawatir. Berapa sih biaya DP-nya? Nih gue ganti. Gue gak butuh duit lo. Gue cuma heran ya, kalian tuh gak sopan banget tau gak? Dan lo udah ngerebut laki gue, sekarang mau pakai gedung pernikahan gue. Mau lo apaan sih? Gue tuh udah mau ganti uang DP-nya. Kok lo masih sewot? Apa lo mesti gue kasih pelajaran ya? Udah sayang, udah. Biarin aja. Eh Karina, lo denger ya. Lo jangan usik kebahagiaan gue dengan Sasha. Gue gak butuh duit kotor kalian. Udah sayang, udah. Yuk. Ayo mbak. Yuk. Puas. Ih, Chico jahat banget sih sama gue. Udah tiga-tiganya sih kayak gini sama cantik-cantik gue. Cantik-cantik ngomong sendirian. Kasian banget sih. Iya apaan sih, udah pergi. Gue gak boleh kayak gini. Gue harus ambil resiko untuk hidup gue lebih baru. Emang lo mesti banget ya ngundurin diri Karina? Man, gue udah gak tahan. Gue selama ini ngurusin jodoh orang, tapi jodoh gue sendiri juga gak keurus. Jadi emang gak mau gue harus keluar dari kantor ini, Man. Ya, tapi kalau lo mundurin diri, gue juga ikutan, ah. Jangan, Man. Lo tuh masih dibutuhin di kantor ini. Lagian juga di kantor, kalau gak ada lo tuh sepi. Oh iya, makasih ya. Lo tadi udah bantuin gue untuk ketemu sama klien. Ya ampun, Karina. Lo kayak sama siapa aja deh. Ya udah deh, yang pasti gue pasti doain lo. Supaya lo cepet move on dari si Chico. Bye. Hati-hati ya. Bye. Hati-hati ya. Eh, Ki. Apa? Cain bos no. Hah? Ada apa emangnya? Mana gue tahu. Udah cepetan sono. Yaudah. Thank you. Oke. Okay. Isi Pak Bos. Ada apa ya saya dipanggil ke sini? Ingat, kamu sudah dua kali kena SP karena sering bolos. Iya Bos, saya tahu. Tapi kan sekarang saya udah nggak pernah bolos lagi Bos. Efek dari bolos kamu itu panjang. Tender kita miliaran hilang. Perusahaan rugi total, kantor ini rugi besar. Iya Bos, saya minta maaf Bos. Tidak ada maaf-maaf lagi. Perusahaan sudah tidak bisa mentolerir atas sikap kamu Lucky. Terpaksa saya kasih kamu SP3. Hah? SP3 Bos?
itu artinya kamu saya pecat. Jangan bos, jangan bos. Sekarang kemasi barang-barang kamu, keluar dari kantor ini. Bos, jangan bos, saya mohon bos. Tidak, keluar. Saya tidak bisa ngeliat muka kamu lagi. Keluar. Lu lagi? Pantes aja hidup gue sial mulu. Ketemunya lo lagi. Tunggu. Gue itu yang sial, bukannya lo. Gara-gara sumpah dari lo, tau gak gue jadi sial? Lo apa sih ngomongnya sumpah lo yang lo omongin? Sumpah apaan sih? Lo tuh jangan belaga bego ya. Ini semua tuh gara-gara sumpah dari lo. Gue ditinggal dan gue gak jadi nikah, tau gak? Itu menderita lo. Lo ketawa-tawa kayak gitu, berarti lo gak ngerasain ya rasa sakit hati kakak lo ditinggal nikah, iya kan? Kalau lo udah ngerasain sakitnya ditinggalin, berarti sekarang lo juga harus keluar dari kantor lo tuh, dari kerjaan lo sekarang. Heh, gue ada keluar. Nih, lo gak lihat, puas lo. Gue tuh harus kehilangan apa lagi sih sampai lo mau nyabut sumpah lo itu, hah? Kayaknya gue udah keterlaluan nih sama dia. Gue harus minta maaf nih ke dia. Oh, iya. Kayaknya gue yang bego deh. Orang jahat kayak lo mana mungkin sumpahnya dikabulin. Atau mungkin emang ini udah takdir gue kali ya. Lo ngomong apa tadi? Lo bilang gue orang jahat? Iya, jahat. Salah, gue mau minta maaf. Kepadamu, rasa yang ada dalam hati. Lucky! Lucky, awas ada mobil! Lucky! Awas! Karena bangun. Ya mas, ya mas, gue mau sakit aja yuk. Ngapain lo di sini? Pergi. Tenang Karina, tenang. Gue enggak ngapa-ngapain lo kok. Tadi lo kecelakaan dan gue yang bawa lo ke sini. Enggak. Pergi. Karina, tenang aja. Gue enggak macem-macem kok. Tenang ya. Ciko, mana Ciko? Aduh, tabungan gue, ATM gue masih di Ciko semua. Aduh, gue harus mintain balik. Karina. Ya, halo. Ciko, kembaliin duit ATM gue dan tabungan gue. Uang lo? Uang apaan? Lo ya, gak tau malu. Masih aja gangguin calon suami gue. Lo masih ngarep? Move on dong, cari yang lain. Iya, amit-amit. Siapa juga yang masih mau sama cowok pengeretan kayak gitu? Gue cuma mau minta duit tabungan gue kembali. Ya, sini. Karina, ini alasan lo doang kan buat ngedeketin gue? Heh, awas ya kalau lo masih gangguin calon suami gue dan ngajak ketemu. Mau ganggu aja sih. Ih, dasar cewek genit, masih mau aja sama cowok kayak Ciko. Aduh, gue gak bisa lama-lama di rumah sakit. Nanti biayanya makin mahal lagi. Gue kan sekarang pengangguran, terus gue harus bayar pakai apa? Duit gue gak ada. Gue balik aja deh. Karina, lo mau kemana? Aduh, Lucky, gue harus balik. Gak bisa, Karina, lo belum sembuh bener. Karina!
gue tuh sekarang udah gak punya duit lagi. Gimana cara gue bisa bayar rumah sakit? Kenapa sih setelah gue resign gue malah jadi apes gini? Kasian juga si Karina. Udah gak ada kerjaan. Duitnya diambil sama mantan pacarnya. Sekarang gak bisa bayar rumah sakit lagi. Ya udah, semua biaya pengobatan lo di sini gue yang bayarin. Gitu dong, akhirnya lo tahu juga harus ngapain. Enak aja, ini nggak gratis ya? Ini utang lo. Jadi kalau udah dapat pekerjaan, harus bayar utang lo ke gue. Ya ampun, lo perhitungan banget sih jadi orang. Ya iyalah, hari gini gitu, nggak perhitungan. Rugi gue. Amit deh. Biarin aja. Dah, pulang. Lo mau kemana sih? Baliklah. Yaudah deh, gue anterin lo. Gak usah, gue bisa sendiri. Udah gak apa-apa. Yaudah, gue bisa sendiri. Sar, kayak batu. Luki! Luki! Lo ngapain sih kesini? Lo ngikutin gue? Enak aja, gue mau ngelamar kerjaan lo disini. Anggur. Ya lu juga anggur kan? Sorry, gue di center hormat ya. Kalau lo pasti gara-gara sering bolos kerja kan? Gue bolos kerja juga itu gara-gara lo. Kok gara-gara gue? Ya iya lo. Lo tuh biangkero. Lo. Apa? Jangan bertengkar di sini. Ini kantor, bukan ring tinju. Nih, dia nih Pak nih, ngeselin. Sebenarnya kalian mau ngapain sih di sini? Saya kesini mau lamar kerja, masih ada lowongan kan, Pak? Apa? Saya juga di sini mau ngelamar kerja cuma asal kalian tahu ya. Di sini tuh dibutuhkan hanya satu lowongan, bukan dua orang. Oh, siapa? Berarti saya aja, Pak. Lo jangan kepedean ya. Emang lo pikir lo bakal diterima di sini? Lo tuh jangan kepedean. Pertanyaan lo, jadi semua ini gara-gara lo. Kita kan sampai sini barengan. Yang nyampe duluan ke sini tuh gue. Tiba-tiba aja lo di lobi langsung muncul udah kayak hantu aja lo. Alah, bilang aja lo tuh ngikutin gue, ngaku lo. Siapa yang mau ngikutin lo? Ini semua tuh gara-gara lo. Ya lo lah, lo ngikutin gue, enak aja ngapain. Sudah, jangan bikin ribut-ribut di sini. Kenapa? Ya ampun, lo bilang sapamnya jelek, Lewis. Fitnah gue, lo. Gue ngomong apa-apa dari tadi. Lo ngomong gitu tadi? Enggak, kapan gue ngomongnya? Kamu nantangin saya. Lo orang jelek. Enggak, Pak, dia fitnah saya, Pak. Sudah, jangan pernah kesini lagi. Los lu, wah. Au! Rasain lo. Makanya kalau jalan itu pakai mata. Ngoceh mulu sih lo dari tadi. Ih, lo bantuin gue, sakit nih. Gue gak bisa bangun. Bantuin lo? Enggak, sudi.
waktu. Merasakan akan adanya hadirmu, hangat akan peranmu, indah jalani bersama, seolah tak akan berpisah. Tetapi berjalannya waktu. Kak Sinta? Kak Sinta? Semua harus terjadi apa adanya. Kak Sinta? Kita tak mampu mengelak. Kak Sinta? Langkah hidup kita. Kak, ngapain sih? Berbeda. Kak, ngapain di situ? Udah kak, kan gak usah khawatir. Aku pasti akan balas dendam sama cewek itu, ya? Kan dia udah nyomblain kakak sama cowok gak bener. Iya, dia. Dia udah nyomblain kakak sama laki-laki. Terus kakak putus sama laki-laki itu. Setelah itu kakak kenalan sama laki-laki lain. Ternyata laki-laki itu playboy dan sering mempermainkan perasaan kakak. Setelah itu kakak ditinggalin juga aja. Loh, berarti cowok playboy dan kurang ajar itu bukan yang dikenali sama Karina? Bukan. Kekan hati dan selalu terjaga sampai mati. Mar! Ya? Lucky! Kak Sinta! Mar! Mar, sini. Mar, lu anterin kakak gue pulang ya. Lu mau kemana emangnya? Udah, gue ada urusan sebentar ya. Enggak, kakak gak mau pulang. Kak, ya. Kakak pulang sama Damar ya, nanti aku nyusul. Kak Sinta ya, pulang ya. Sama Damar ya, gak apa-apa ya. Lu anterin ya. Bentaran doang ya. Hati-hati lu. Lu hati-hati ya. Karina. Aduh, lo tuh ngapain sih ngikutin gue terus? Ya emang sih gue masih ada utang sama lo, tapi gue belum ada kerjaan. Nanti kalau gue udah kerja, gue bakal bayar kok utang gue. Lo nih bener-bener ya, jadi cewek jadi serius banget sih. Pantes aja lo tinggal sama cowok lo. Lo galak jadi cewek. Selama ini gue udah nyalain Karina, bikin Karina sedih sampai dia berhenti kerja. Kasian juga Karina, gue salah banget sama dia. Ah, gue punya ide. Rin, kita kan lagi nyari kerjaan. Gimana kalau kita kerja sama aja? Ya kalau emang gak ada lowongan kerjaan buat kita, ya kita buatlah lowongan kerja itu sendiri. Tunggu, maksud lo kita bikin perusahaan bareng gitu? Aduh, Lucky. Buat hidup tahun depan aja gue belum tentu ada biayanya. Terus sekarang lo ngajakin gue bikin perusahaan bareng. Terus lo berpikir kalau gue mau kerja sama lo. Usaha yang ini modalnya tuh gak gede. Kita cukup manfaatin dari profesi yang keahlian yang kita punya. Nah, gini nih. Gue kan pernah kerja di bidang IT. Nah, lo punya banyak pengalaman di bidang cari jodoh. Ya udah, kita manfaatin aja dari situ. Kita buat website online cari jodoh. Ya, kan cuma bisa berusaha. Tapi kalau masalah jodoh, kan Allah yang nentuin.
Jadi gimana? Lo mau kan? Kerja sama-sama gue buat web ini? Ya buat usaha kita lah. Biar kita gak pasrah banget jadi jomblo. Ya siapa tahu kita di usaha ini sama-sama bisa dapet jodoh. Gimana? Gue emang perlu pendapatan. Gak mungkin kan gue nganggur terus. Cari kerjaan juga susah, ditolak terus. Lagian juga gue masih punya utang sama Lucky. Oke. Gue mau kerja sama-sama lo. Oke. Deal. Deal. Berapa lama ya selesainya ya? Ya palingan 2 hari sampai 3 hari lagi ya pasti kelar. Gue juga udah gak sabar nih untuk menjelajahi Jepang. Lu HP baru men? Iyalah, gue mah selalu update. Ini HP kan baru launching kemarin. Baru beli. Langsung gue beli dari luar men. Wah, keren ya. Lu makmur banget sih hidupnya. Kemarin lu udah beli jam tangan baru. Sekarang handphone baru. Mahal men tuh. Mahal. Gue sih ya. Sekarang handphone baru. Ya iyalah, si Ciko kan emang pinter. Cari cewek yang seksi, cantik, tajir lagi. Nih bro ya, hari gini ya, lu tuh harus bisa menggali potensi diri lu men. Cewek-cewek tajir yang mukanya gak seberapa, yang standar itu, beuh, rela ngelakuin apapun buat gua. Jadi gua manfaatin dengan baik lah. Jam, mobil, handphone. Aja. Lo cuma manfaatin gue. Syah, please dengerin aku. Aku gak mungkin manfaatin kamu. Aku sayang sama kamu tulus, Syah. Bisa. Lo gak usah ngelak. Gue udah denger semuanya. Syah, kamu salah paham. Ini gak bener. Aku bener-bener sayang sama kamu tulus. Gue gak butuh disayangin sama cowok matre kayak lo. Syah, please, Syah. Syah, Syah dengerin aku, Syah. Syah. Kalau gue pura-pura sayang sama lo. Syah, aku serius sama kamu, Syah. Aku pengen nikah sama kamu. Aku serius, Sah. Aku gak manfaatin kamu. Please, Sah. Lo masih sayang sama gue, kan? Iya, kan? Lo gak mungkin bisa ninggalin gue, Sah. Sah. Gue kesini cuma mengambil barang-barang gue doang. Diri. Sah, please, Sah. Sah, maafin aku, Sah. Sah, please, Sah. Maafin aku. Lepasin gue! Aku beneran tulus sayang sama kamu, Sah. Please. Aku gak manfaatin kamu. Sah, please, Sah. Gue sayang sama lo, Sah. Sah. Sah, please, Sah. Gue sayang sama lo, Sah. Gue sayang sama lo, Sah. Please, jangan tinggalin gue, Sah. Sah, jangan tinggalin gue. Sah. Man, makasih banget ya lo udah mau bantuin gue sama Lucky untuk bikin perusahaan ini. Tuh. Ya ampun, Karina.
Tunggu. Kayaknya gue punya ide deh. Gimana kalau klien pertama kita itu adalah kalian? Karina sama Lucky. Secara kalau bosnya aja tuh cocok, otomatis klien kita yang lain bakalan cocok juga dan mereka bakal percaya sama kita. Gimana, setuju nggak? Manda, jangan sembarangan kalau ngomong. Kok sembarangan sih? Ki, dia bengong. Lu kenapa diem aja? Gue tadi kan cuma bercanda. Iya, cocok. Hah? Apaan sih? Lu jangan kepedean gitu deh, siapa juga yang mau sama lo, jangan ngarep. Ah, betul tuh. Ngarep. Cocok kan? Apa sih? Maksud gue nih lagi mikirin nama perusahaan kita. Gimana kalau namanya itu ngarepwedding.com? Gimana? Ngarepwedding.com. Ya? Namanya tuh famous banget, gampang diinget ya gak? Kalau gue sih yes. Lu gimana? Ya, gue seneng kok sama nama itu. Iya, enak. Didengarnya enak gitu. Nggak sudi gue. Setuju.
aku harus bagian kamu. Sekarang aku lebih pentingin gimana caranya aku bagian diri aku sendiri. Karina, please. Satu lagi. Kalau kamu keluar, jangan lupa tutup pintunya ya. Jadi dia benar-benar udah lupain gue. Emang ya, sesuatu yang berharga itu akan terasa berharga kalau dia udah hilang. Kayaknya dia lagi bahagia banget nih. Pasti gara-gara dapat bunga pengantin kemarin, ya kan? Siapa bilang gue bahagia gara-gara itu? Terus, kalau bukan gara-gara bunga pengantin kemarin, gara-gara apa dong? Kasih tau dong! Mau tau banget. Iya, gue mau tau banget. Ya iyalah, gimana gak bahagia? Baru balik sama mantan yang dicintain setengah mati tuh. Walaupun udah sakitin, tetap aja mau diajak balikan. Ki, lo kenapa sih? Baru juga jam segini, muka udah ditekuk. Ntar seret jodoh lo. Bukan urusan lo. Mau gue seret jodoh, seret rezeki. Itu urusan gue kali. Gak ada urusannya sama lo. Lo kenapa sih lagi ada masalah di rumah? Ya ceritalah sama kita. Apaan sih lo siang-siang gini kepo banget sama gue? Gue aja gak kepo sama lo yang habis dilamar. Hah? Lo dilamar? Dilamar sama siapa? Kok lo gak bilang sama kita sih? Aduh, udah lo gak usah dengerin Lucky, dia tuh gosip. Lagian juga kalau gue dilamar, lo berdua pasti udah gue undang. Sekarang gue emang jomblo, ya kemarin-kemarin emang gue pengen banget sih cepet-cepet dinikahin. Tapi gue ngerasa sekarang gue jomblo bahagia kok. Bahagia itu bukan orang lain yang tentuin, tapi kita, diri sendiri. Berarti tuh cowok ditolak dong. Yes, gue ada kesempatan. Oke deh, untuk rayain kejombloannya lo, hari ini makanan lo semua gue traktir. Serius lo? Serius lo? Ngapain ngerayain segala? Harusnya lo itu doain gue supaya gue cepet-cepet dapet pasangan. Tadi kan lo sendiri yang bilang, walaupun lo jomblo, tapi lo bahagia kan? Ya udahlah. Tunggu deh. Lo kenapa ya? Perasaan tadi lo sewot, sekarang lo bahagia banget. Tunggu. Ki, lo sehat? Apaan sih, udah deh. Justru hari ini, gue gak pernah ngerasain sesehat sebelumnya. Oi, pegang-pegangan lagi, belum muhrim. Halalin dulu dong temen gue. Jadi Kak Sinta yang mau nikah? Oh alah, bukan. Gue keceplosan. Loh, terus kalau bukan Kak Sinta, terus siapa dong yang nikah? Kita ya? Iya.